Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, di bulan di mana ibadah-ibadah kita maksimalkan, bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan untuk semakin menguatkan takwa. Semoga benar-benar kita manfaatkan, semoga benar-benar kita dalam keadaan memaksimalkan kesempatan-kesempatan itu dan benar-benar semakin menguatkan takwa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah pada kita memahami bahwa sungguh kita bukan hanya diperintahkan dalam beramal, tetapi juga kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun telah bercontohnya seperti itu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping memaksimalkan amal-amalnya dalam rangka menggapai suatu hasil, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa memperbanyak doa sekaitan dengan hasil yang ingin dicapai. Maka kita tahu pula bahwa dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan pun tidak terlepas dari doa-doa yang ada di dalam ini. Pun aktivitas-aktivitas selain kepada makhluk yang kita lakukan pun di sana ada doa-doa yang kita lantunkan, ada zikir-zikir yang kita ucapkan. Alhasil memang benar bahwa doa makhluk ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, di mana ibadah-ibadah atau amal-amal yang kita lakukan senantiasa di saat ada doa, ada zikir yang menyertai. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, tetapi segala amal-amal kita masuk dan keluar wisi kita ataupun aktivitas-aktivitas selainnya. Maka jemaah pemirsa yang selalu berbahagia, selalu bergembira karena selalu mengikatkan dirinya dengan talqat dengan Allah, maka dalam keseharian kita jangan lupa berzikir, jangan lupa bersolat. Pun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, mintalah, berdoalah, niscaya aku akan mengabulkan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang senantiasa bergembira di bulan yang suci ini, maka mencontohi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini, itu juga berat berdoa. Kita harus sering berdoa, kita harus sering bersikir, kita harus sering bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sering selalu mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam hati maupun dalam ucapan-ucapan doa kita. Itulah yang contohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai contoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar dan menghadapi perang Badar, setelah semuanya siap secara fisik, siap persenjataan yang tercanggih di zamannya, siap pelindungnya, siap perisai, lalu Rasul pun mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permohonan kepada Allah, kalau kamu menghendaki kekalahan kaum muslim hari ini, maka tiada lagi yang kamu menyembahmu setelah. Demikianlah salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi perang itu bukan hanya mempersiapkan senjata yang tercanggih saat itu, bukan hanya mempersiapkan fisik para tentara yang terkuat saat itu, strategi yang paling gitu saat itu, ahli-ahli perang yang ada saat itu, tapi juga berdoa dengan semua doa. Maka ini adalah satu contoh dari kesultanan yang sangat besar dengan itu. Akan tetapi pun harus kita sadari bahwa sungguh, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahwa berdoa, mintalah, aku akan terima, aku akan mengabulkan doa itu, tetapi ternyata ada saja penghalang yang bisa menghalangi doa itu tidak tergabung. Yakni ketika makanan kita, minuman kita, pakaian kita itu haram, maka itu akan menghalangi akan diterimanya doa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik itu makanan maupun minuman ataupun pakaian, karena semua hal itu akan menghalangi diterimanya doa kita. Bersungguh-sungguh dalam memelihara makanan, minuman, dan pakaian kita dan hal-hal yang berbahara, itu menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu riwayat dari Imam Bukhari muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang lelaki datang dalam perjalanan pakaiannya lalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, akan tetapi makanan, pakaiannya, minumannya itu haram. Lalu Rasulullah mengatakan, lalu bagaimana Allah menerima doanya? Artinya bahwa makanan, minuman, pakaian kita adalah sesuatu yang sangat urgent kita perhatikan kehalalannya agar doa-doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang selalu berbahagia, bergembira karena selalu menjalankan perintah Allah. Olehnya itu, di bulan yang suci ini, mari kita memperkuat doa-doa itu. Kalau kita bersungguh-sungguh berpuasa, ada satu hal yang lain. Boom! Di bulan yang suci ini, mana amalan kita dilibatkan dengan termasuk doa-doa kita dilibatkan dengan Allah. Maka mari kita memperkuatnya. Doa-doa itu termasuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kaum muslimin diberikan kemenangan yang besar, yakni segera tegaknya kepemimpinan Islam, segera tegaknya syariah Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh aspek kehidupan, segera tegaknya kepemimpinan yang dengan kepemimpinan itu yang diterapkan dalam kehidupan rakyatnya, masyarakatnya, negaranya dalam ajaran Allah, syariat Allah Subhanahu Wa Taala secara kampung. Maka ini pun adalah bagian dari dunia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Olehnya itu yang main dari Allah Jawab, jangan lupa maksimalkan zikir kita, maksimalkan doa kita. Semoga di bulan yang suci ini benar-benar kita mau ditakwai semua. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.